Ya. Iya. Begini saja, kalau memang tidak kita tidak mengetahui ibu saya pernah diakikoi atau tak. Menyembelih kambing diniatkan, kalau memang ibu saya belum diakikoi, ya ini adalah akikohnya. Kalau tidak, sudah kita party-party saja untuk makan-makan saja. Insya Allah seperti itu. Kita niatkan seperti itu. Kita niatkan seperti itu. Kadang memang seperti itu. Apa namanya? Kita tidak mengetahui apakah ibu dan ayah kita sudah diakikoi atau belum. Tapi lebih baik kita mengantisipasi. Kita jaga-jaga kalau belum diakikoi, kita akikoi tak apa-apa, tak ada ruginya.